Halo YouTube, kembali lagi di channel yang sederhana ini. Hari ini tanggal 2 Januari tahun 2023. Dua apa satu sih? Satu deh, soalnya semalam saya bakar-bakar. Hari ini kami nganter saudara untuk liburan dan balik lagi ke pondok. Rencananya ingin pergi berwisata dulu ke Masjid Al Jabar yang katanya baru saja launching. Dan bener dong, macet dong. Lewat Gede Bage sana itu macet parah. Terus lewat belakang, lewat Cimekar juga macet parah. Akhirnya kami mobil ditaruh di sini aja udah. Sholatnya udah di kolbak, minjem kolbak orang. Nah, daripada gabut kan nungguin yang lagi sholat di Al Jabar, soalnya dari sini ke sono lumayan kan jaraknya, jalan kaki itu lumayan 2 km lah, kalau apa 1 km. Kita hunting aja kereta api di sini lagi, di Cimekar lagi. Dan itu adalah stasiun Cimekar baru. Belum beroperasi tapi gedungnya udah mau jadi yang geneng. Ya enggak, iya dong. Nah, ini adalah jalur ganda dari petak Gede Bage sampai Haur Pugur. Sebelah sana adalah jalur lamanya. Jalur yang lama sebelah sana itu sudah aktif dari zaman Belanda. Dan jalur barunya itu di sini. Jalur barunya ini juga baru, belum lama ini aktif gitu ya. Belum lama ini aktif, tuh lihat. Ininya masih ada grepes-grepesnya. Ini menandakan bahwa jalur ini belum lama aktif. Pengen nyobain naik kereta di jalur baru. Kayak gimana sih rasanya? Apakah ada geredek-geredeknya kayak naik Vario gitu? Apa enggak ada? Apa sama aja? Kayak naik kereta biasa. Dan dari arah barat kayaknya ada lampu sorot kereta api mau lewat. Dari arah barat. Dari arah timur stasiun Cimekar, kereta api lokal Bandung Raya sedang naik turun penumpang. Kita ambil jarak aman dulu. Jalur 1 dari arah timur, kereta api lokal Bandung Raya diberangkatkan kembali. Dari jalur 1 sudah melintas kereta lokal Bandung Raya. Dan tadi saya melihat ada tuh ada cahaya kereta api lagi di arah barat. Oh, ada kereta lagi ke sini. Dan sinyal ke arah stasiun Cimekar sudah menunjukkan aspek hijau. Keretanya masih jauh, kita skip dulu aja. Kereta yang dari arah barat sudah mau memasuki PJL. PJL Al Jabar berarti ya namanya ya. Ya, ngasih dim, wih.
Kereta apakah ini? Mungkin itu aja video singkat vlog dadakan hari ini. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa klik juga tombol jempol ke atas agar kami bahagia. Terima kasih telah menonton.